Datang lagi, Bu. Iya, itu masih banyak. Oh, ini masak lagi, Bu, ya. Masak daging lagi ini, ya. Iya. Ini buat sore? Iya, buat sore. Mantap, ya. Jadi Tengkleng Benjoyo ini masak belum terus ini, ya. Soalnya disuplai ke beberapa warung, ya, yang tersebar di daerah Yogyakarta ini, Lur. Mantap. Banyak banget ini. Habis berapa kilo, ya, Bu? Berapa, Bu? Berapa kilo? Balungannya ini. Banyak sekali, ya. Kalau ekoran, berapa ekor? Ekoran, nggak tahu. Nggak tahu juga. Udah potong-potongan gini, ya? Bisa nyampe 50 kiloan bisa. Oh, iya, mantap. Jadi meskipun namanya balungan, tapi masih banyak dagingnya loh ini, ya. Banyak daging yang masih nempel-nempel ini, ya. Iya. Bagian apa ini, Bu? Ini yang lulur. Lulur? Iya. Oh, iya. Empuk, lulur itu. Dagingnya empuk. Ini dikasih bumbu garam tok, ini udah enak ini, Bu, ya. Katanya, iya. Bu. Yang di lulur. Tadi kukira ini kerongkongan, ya. Kok gede mana kerongkongan ini kambing? Bambu ini buat apa, Bu? Ini buat ngikat tulang. Oh, buat ngikat tulangnya, ya? Iya. Unik banget, Lur, ya, caranya ini, ya? Iya. Biar nggak lepas, kalau kan jadi enak. Enggak, bener. Aku baru ketemu ini, ya. Iya. Balungan nanti ditali sama bambu ini, Lur. Ini mau ditali ini, Bu, ya? Iya. Oh, begini, ya. Baru tahu aku, Bu. Iya. Biar nggak ucul ini. Iya, biar kalau jualinnya kan bodon jualinnya enak, tinggal ngambil. Tinggal ngambil satu-satu, iya. Gitu, ya. Jadi nggak perlu milih lagi, Bu, ya? Iya. Oh, dimasak ini, ya. Suasana di dalam warung Tengkleng Benjoyo, ya. Semakin siang ini semakin ramai sekali, teman-teman. Nah, ini tempat makannya juga enak banget, bersih. Sate kelada. Kelada sama bakar. Kelada sama bakar. Berarti kalau kelata itu bumbunya enggak kayak seperti dikasih kecap itu, Mas. Enggak, ya. Enggak. Cuma putihan kayak gini, ya. Iya.
Ternyata isinya seperti ini, teman-teman ya. Ini mau buat apa? Tengkleng. Sate goreng. Oh, sate goreng. Sate goreng. Jadi sate itu enggak dibakar saja ini, teman-teman ya. Digoreng juga ternyata. Berapa porsi itu, Bu? Mau buat 6 porsi pesanan. Oh, 6 porsi. Nah, ini yang ditali ini ya. Balungan. Mempersiapkan ini Mas ya. Iya, tengkleng kuah. Tengkleng kuah. Ya. Ada berapa macam tengkleng, Mas? Ada 2 macam. Yang satu kuah, yang satu goreng. Oh, satu kuah, satu goreng. Iya. Tapi yang goreng itu juga ada kuahnya enggak, Mas? Itu pakai ada kecapnya nanti, pakai kecap. Oh, kayak kecik gitu. Iya. Disiapkan ya nanti biar enggak keteteran nanti. Siapan. Terus ya. Ini mau bikin sate goreng lagi? Buat itu, sama tengkleng ya Mas. Kan oh. Satu porsi satu mangkok itu ada balungannya, ada dagingnya. Oh gitu ya? Iya. Ini ada balungan sama masukin dagingnya seperti ini. Satu porsi berarti campur ya, ya? Satu porsi ada balungannya sama daging. Enggak balungan tok berarti Mas ya. Mantap banget. Kuah tengkleng ya? Iya. Tengkleng kuah. Mantap. Aromanya ini, Lur. Nanti dikasih sambal itu, Mas? Iya. Sesuai pesanan kalau ada yang minta pedas dikasih sambal. Sambal sama jeruk nipis. Sambal korek. Enggak ada bumbunya tuh. Di sebelumnya tuh di apa namanya kalau Jawa ini digodok, Mas. Oh, direbus dulu ya. Heeh. Cabenya. Tambah pedas, Mas. Iya. Tapi itu gulek. Kalau tengkleng kuah, tampilannya seperti ini, Mas. Oke. Ada kuahnya gitu ya. Iya. Ini untuk nasinya ambil-ambil sendiri, teman-teman ya. Nah, kita disiapkan seperti ini. Ini apa ini? Mana ini? Iya. Otaknya. Otak? Iya. Terus bawahnya otak, Bu? Kepala? Iya. Kalau utuhnya berapa kepala ini? Ini yang besar 250. 250? Iya. Bisa berapa orang ini?
sekitar 4-5 orang. 4-5 orang ya. Kalau yang kecil ada sih 120 gitu. Rata-rata 120 sampai 250. Ini dimasak apa ini? Tongseng. Tongseng. Ini juga tongseng ini, Bu? Itu sate goreng nanti, Pak. Oh, sate goreng. Oh, ini sambelnya ini, Lur. Sambelnya nguloknya dada ini. Aroma ini pedes banget ya, Mas. Pedes pol ini. Nah, ini daftar menunya, Lur, ya. Oke teman-teman, ini pesananku ya. Ini yang pertama ada sate ya, sate kambing bakar. Aduh. Yang kedua ada tengkleng goreng. Terus ini ada sate buntel ya. Dan seporsi nasi putih. Nggak pakai lama, kita rasakan satenya terlebih dahulu ya. Nah, ini bumbunya kecap. Ini beda sekali ya, kayak sate Madura ya. Sate Madura tuh kacangnya tuh banyak sekali, tapi ini enggak, ini dominan ke kecapnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya lumayan empuk ya. Dan kematangannya itu pas juga pas ya, terus nggak bau perut sama sekali, Lur. Nah, untuk bumbunya sendiri ini dominan ke manis ya. Soalnya bisa lihat sendiri, ini kacangnya ini nggak ada sama sekali, Lur. Cuma kecap tok ini ya, tapi udah enak banget ya. Kita dikasih ini apa, potongan-potongan cabai seperti ini ya. Kita coba makan dengan nasi. Kita ambil bumbunya, kita taruh di sini. Seperti ini. Tengkleng ya, tengkleng balungan. Meskipun namanya balungan, tapi kita dikasih daging seperti ini, teman-teman. Oh, kita coba ya. Masya Allah. Ini menggelegar jiwa raga ini, teman-teman ya. Ini tengkleng di sini tuh ada dua macam ya, tengkleng kuah dan tengkleng goreng seperti ini ya. Saya pesan ini. Ini aku paling suka tengkleng yang seperti ini, Lur. Enak banget ini. Kita makan pakai nasi ya. Ini aku minta pedes, rasanya pedes banget. Ini balungan. Balungan iga, Lur. Okay. Mm.
sate buntel, sate yang kayak di Solo itu loh. Nah, ini langsung aja kita cokot ya. Bismillah. Ini sate, daging yang sudah dilembutkan, dikasih bumbu. Terus ini kulitnya terbuat dari apa namanya, gajah loh, lemak-lemak gitu ya. Mantap banget. Ini bumbunya sama seperti sate bakar tadi ya, bumbu kecap, kasih cabai. Mantap.